Inilah video detik-detik aksi pencurian sepeda motor milik pelajar yang terjadi di depan warung di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Tak lebih dari 15 detik, pelaku berhasil mencongkel kunci motor yang saat itu dalam posisi terkunci stang dan langsung membawa kabur motor ke arah barat atau Kompleks Permata. Kanit Reskrim Polsek Padalarang membenarkan kejadian tersebut. Saat ini, anggota di lapangan sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku. Pada saat itu juga korban sudah membuat laporan di Polsek Padalarang. Namun untuk peran pelaku sampai saat ini kita sedang melakukan pengejaran. Korban berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku dan motor miliknya bisa kembali. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.